Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal ikhwah azani wa azakumullah, kita akan melanjutkan kajian beberapa waktu yang lalu berkenan dengan jihad. Dan ternyata jihad adalah bagian yang cukup besar dibahas di dalam syariat Islam agar kita bisa memenuhi jalur yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan merujuk kitab Al-Wajiz. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan berikutnya adabul qital, adab kita untuk berperang. Di antaranya di sini dijelaskan oleh Syekh Hafidzahullah Ta'ala, An Buraidah radhiyallahu anhu, bersumber dari Buraidah, semoga Allah Ta'ala meridainya. Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ammaral amira ala jaisin aw sariyatin, apabila beliau mengangkat satu imam, pemimpin, panglima di dalam peperangan. Jais itu di atas 400 lebih. Aw kadang alu untuk syariah di bawah daripada 400 pasukan. Biasanya kalau syariah beliau tidak ikut karena kecil jumlahnya. Jadi ketika beliau mengangkat imam, panglima dalam satu peperangan, maka wassahu fi khassatihi bitaqwallahi ta'ala, maka beliau berwasiat secara khusus, yaitu agar menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar semangat yang muncul dari orang yang perang, tapi modal utama wasinya at-taqwa. Bahkan juga Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zati at-taqwa, berbekalah dan paling baiknya bekal adalah takwa. Ya, mana makna takwa adalah al-wiqayah, membentengi diri dari musibah yang akan menimpa.
dan juga difahamkan oleh para ulama sunnah, di antara takwa adalah al-imtisal bi awamirillah, melaksanakan perintah-perintahnya Allah Ta'ala, wajtinabu manahahu, dan juga menjauhi larangan Allah. Ini pesan beliau. Bahkan pesan takwa ini bukan hanya pesan beliau, pesan Allah Ta'ala kepada nabinya pula. Ya ayyan nabi ittaqillah, wahai nabi bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan orang yang berperang, panglima harus ada hubungannya yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemenangan di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Dan juga untuk Amirul Mukminin ketika perang pun juga harus mengadakan salat berjamaah, salat fardu. Yang beberapa waktu yang lalu telah kita bahas bagaimana salatnya orang di dalam peperangan. Wa biman ma'anahu minal muslimina khairat, dan wasiat takwa ini juga bukan hanya panglima perangnya yang diwasiati oleh beliau, tetapi prajurit-prajuritnya pula, orang-orang muslim yang ikut perang bersama imam, maka diwasiati takwa. Dan ini wasiat yang sangat mulia, sebagaimana pula wasiat beliau kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus untuk menjadi yaitu imam dan juga mufti di kota Yaman, yaitu berpesan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala di mana kamu berada. Selanjutnya summa qala, kemudian beliau memberi tahu kepada panglima-panglima perang yang diutus untuk perang ini, ughzu bismillah, subhanallah ya, peranglah dengan menyebut bismillah. Karena bismillah wasilah kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ughzu bismillah fi sabilillah, di dalam agama Allah Ta'ala ini qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasiat yang harus difahami. Ya, kalau orang menghadapi musuh, maka upayakan bismillah. Kemudian perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Ini ketika dalam utusan perang. Dan tidak boleh orang itu berperang dengan sendirinya. Ini menunjukkan beliau mengutus utusannya. Dan ketika panglima, ketika seorang waliul amri mengutus utusan, dia telah berpikir bagaimana untuk negerinya. Dan telah berpikir pula bagaimana nanti kalau diserang. Nah, semuanya persiapan ada. Dan pertimbangan yang positif dari imam ada. Kalau sekiranya mengutus utusan nanti bertambah bahaya, maka beliau tidak mengutus. Kemudian pesan yang lain, ughzu, berperanglah. Wala taghlu, dan jangan kamu khianat. Tahlu itu maknanya mengambil barang-barang rampasan perang sebelum dibagi. Wala taghlu. Kemudian juga wala taghtiru, jangan kamu khianat. Wala tumassilu, dan jangan kamu motong-motong badannya orang kafir, tidak boleh. Dia mati ya sudah. Ya, membunuhnya tidak boleh, dianiaya. Ketika ditangkap, ya, mereka tidak melawan, masuk tawanan. Dan nanti setelah masuk tawanan ada perhitungan sendiri. Wala tumassilu, tidak boleh motong-motong, dipotong-potong jasadnya orang kafir, tidak boleh. Wala taqtulu walida, dan jangan kamu membunuh orang-orang perempuan. Kecuali kalau wanita itu menyerang. Nah, ini adab yang harus difahami oleh setiap orang yang perang fisabilillah. Berbeda pada zaman sekarang. Lihat orang yang mengaku dia pembela Islam, anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, tidak boleh. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, kalau kamu menjumpai musuhmu dari kalangan orang musyrik, lain lagi.
Apa yang langkah pertama? Fad'uhum ila salasi khisal. Salasi khisalin. Ada di sini khilalin. Maka serulah mereka kepada salah satu tiga seruan. Tiga perangai. Jadi kalau kamu menjumpai orang-orang musyrik, musuhmu, tidak boleh kita perang dulu kecuali kalau mereka memerangi. Maka tawarkan tiga. Ini indahnya bahwasanya Islam pada dasarnya bukan pertama kali tujuan perang untuk mencurahkan atau mengalirkan darah, tidak. Tapi tujuan perang dalam Islam pertama mengajak untuk ibadah kepada Allah. Ud'uhum ila salasati khisalin aw khilalin. Fa in ajabuka, maka apabila mereka memenuhi panggilanmu, ya, diajak pertama untuk masuk Islam, itu tiga perkara. Kalau sudah mau bersyahadat la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, suruh mereka sholat lima waktu. Ya, kalau sudah mau sholat, suruh pula zakat yang diambil dari hartanya orang kaya diberikan pada fakir miskin. Tiga yang pokok itu namanya salasu khilalin atau khisalin. Fa'in ajabuka, kalau mereka sudah mau menerima hal ini, faqbal minhum, terimalah syahadat mereka. Wa kuffa anhum, tahan, kamu jangan memerangi mereka. Yang ini tidak ada dimiliki oleh orang-orang kufar, dan juga tidak dimiliki orang-orang yang sifatnya ingin berontak, yang ingin membela din, tapi bukan ini yang disampaikan. Bayangkan kalau kamu menjumpai musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, seru tiga perkara dulu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah Mu'adz bin Jabal ke Yaman, fad'uhum falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka langkah pertama yang kamu serukan kepada mereka syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, karena itu syarat maksudnya mereka muslim. Selanjutnya, summat uhum ilal islami, kemudian serulah kepada mereka itu kepada Islam. Fa'in ajabuka, maka apabila mereka itu memenuhi seruanmu, faqbal minhum, maka terimalah. Jika mereka mau menerima, terimalah. Maka terimalah dia sebagai orang muslim. Wakuffa anhum, berhentikan kamu menyerang mereka. Summat'uhum ila takhawuli min darihim ila daril muhajirin. Kalau sudah mau masuk Islam, bersyahadat la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, kemudian serulah mereka untuk pindah dari negeri mereka, karena ini tempat orang musyrik, yaitu untuk pindah dari negeri mereka ke negeri orang-orang yang sifatnya muhajirin, orang-orang berhijrah, negeri kaum muslimin, untuk menyelamatkan. Sebab kalau orang muslim masih tinggal di negara mereka yang baru, tidak mustahil kalau akan murtad, dan juga mungkin akan menjadi mata-mata untuk di kalangan kaum muslimin. Maka suruh pindah. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum malil muhajirin wa 'alaihim ma 'alaihim. Beritahu, kalau kamu sudah masuk Islam, hai orang musyrik, dan kamu mau pindah, maka apabila mereka mau menerimanya, falahum malil muhajirin, maka mereka mendapatkan bagian seperti orang-orang berhijrah mendapatkan bagian. Wa alaihim ma alaihim, dan mereka akan mendapatkan hukuman semisal orang muhajirin ketika melanggar, mendapatkan hukuman sudah sama hukumnya dengan kaum muslimin. Wa akhbirhum fa in abau, kalau dia tidak mau, enggan ketika disuruh pindah di, yaitu tempat-tempat yang aman, bergabung dengan orang sahabat muhajirin yang mau hijrah. Ya, yang mau hijrah dia maknanya tidak tinggal di tempatnya, tapi dia pergi hijrah di tempat yang aman. Kalau mau itu tadi, kamu mendapatkan bagian seperti orang-orang yang hijrah.
dan juga kamu akan mendapatkan hukuman pula seperti orang majri yang lain melanggar hukum. Fa in abau ayyatahawwalu minha. Kalau sudah masuk Islam lalu enggan untuk hijrah, masih tetap tinggal di tempat itu. Fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Kabarkan kepada mereka bahwa mereka ini kedudukannya seperti orang muslim biasa. Tidak seperti orang hijrah. Seperti orang muslim biasa, ka'arabil muslimin. Yajri alaihim hukumullahi ta'ala, berlaku kepada mereka hukum-hukum Allah ta'ala. Alladhi yajri alal mu'mini, yang berlaku pula hukum kepada orang mukmin lainnya. Tetapi wala yakunu lahum minal ghanimah, namun mereka tidak mendapatkan harta rampasan perang karena tidak mau hijrah. Diterima keislamannya asal tidak kelihatan kemurtadannya, tapi dia berlaku hukum seperti orang Islam yang lain. Kalau berbuat zina ya dirajam, karena apabila sudah pernah menikah, mencuri ya dipotong tangannya. Itu namanya berlaku hukum semisal hukum yang diterapkan kepada orang mukmin yang lain. Minum khamar ya kena hukuman di cambuk 40-80 umpamanya yang lainnya, namun tidak mendapatkan bagian rampasan perang. Wal fai'i syai'in, dan juga tidak mendapatkan fai' sedikit pun. Fai' nanti akan dijelaskan. Orang itu, orang kafir, meninggalkan negerinya karena takut serangan dari kaum muslimin. Tinggal saja harta semuanya. Maka itu namanya, nah harta yang dimiliki adalah fai', karena tidak dengan peperangan. Ya, tapi kalau mereka mau hijrah, ya apabila dapat rampasan perang ya dia dapat bagian. Kalau tidak mau hijrah ya tidak dapat bagian. Illa ayyajahidu ma'al muslimin, kecuali apabila mereka jihad. Setelah masuk Islam, orang muslim masuk Islam lalu ikut jihad bersama orang kaum muslimin. Maka lihat, kalau mereka jihad mereka dengan jalan kaki ya ada bagian sendiri. Kalau dengan pasukan kuda ya dia mendapatkan bagian rangkap tiga. Kalau hanya menuntun kuda-kuda perang, dia dapatkan bagian yang nanti akan, dua bagian yang nanti akan dijelaskan. Dan itu tertib sekali. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam itu sendiri. Wa inhum abau, maka apabila mereka ini tidak mau diajak Islam, nah, tapi tidak menyerang kaum muslimin, ya, fasalhum al-jizya, minta pajak. Nah ini menurut asal, pajak itu diambil dari orang kafir yang tidak menyerangi kaum muslimin, yang mana tinggal di negara Islam. Suruh bayar pajak sesuai dengan ketentuan Amir Mukminin. Ibaratkan orang menyewa hotel, dia harus bayar. Dan tatkala mereka tidak mau masuk Islam tapi dia bayar pajak, harus dilindungi. Tidak boleh dianiaya. Tidak boleh diambil harta mereka karena mereka telah tunduk di negara kaum muslimin dan membayar. Tidak boleh dibunuh. Kecuali kalau mereka membunuh kaum muslimin, maka hukum semisal yang lainnya. Fa'inhum abau, fa'inhum ajabuka, ketika mereka disuruh bayar pajak mau, faqbal minhum, terimalah mereka ini, jangan kamu perangi. Waqufa'anhum, dan tahan dirimu, jangan memerangi mereka. Inilah keindahan akhlak di dalam Islam. Fa'in abau, ketika diajak Islam tidak mau, ya kalau diajak Islam mau sudah selesai, itu saudara kita, tinggal dia mau hijrah apa tidak. Tidak mau hijrah tidak mendapatkan bagian semisal bagian kaum muslimin. Kalau mau hijrah dia dapat rampasan perang pula. Kalau mereka mau ikut perang maka bagiannya seperti saudara kaum muslimin yang lain. Nah sekarang dia tidak mau masuk Islam, baik, bayar pajak. Kalau sudah membayar pajak, sudah jangan dibunuh si dia. Dan dia orang kafir, dia tidak boleh mengembangkan agamanya di negara kaum muslimin. Kalau diajak Islam tidak mau, disuruh bayar tidak, pajak tidak mau,
fa'in abau, apabila enggan, fasta'in billah, mohonlah kamu pertolongan dari Allah Ta'ala. Nam halaihim, untuk menghadapi mereka ini, waqatilhum, dan perangi mereka. Ini tindakan Amirul Mukminin. Ya, tatkala menghadapi musuh atau mau menyerang di tempat yang lain, dan menyerang harus memberitahu. Makanya beliau tidak memerang pada, menyerang pada waktu malam hari, karena itu waktunya istirahat. Menyerang pada siang hari atau menyerang pas saat sudah subuh, karena umumnya orang sudah subuh adalah bangun. Ketika terdengar di tempat yang lain ada adzan, tidak diserang oleh beliau, menunjukkan di situ ada kaum muslimin. Kemudian berikutnya, ini hadis yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, yaitu dalam kitab Al-Ghazwa dan juga Tirmidzi dan juga yang lainnya. Kemudian berikutnya hadis yang nomor dua. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bersumber dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Ibnu Umar adalah Abdullah, Umar bin Khattab adalah ayahnya radhiyallahu anhuma. Qala wujidat imra'atun maqtula fi ba'dhi maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Didapati ada seorang perempuan meninggal, dibunuh. Meninggalnya dibunuh sebagian peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa'i wassibyan. Maka Rasulullah SAW melarang jangan dibunuh wanita dan jangan dibunuh anak-anak kecil. Anak kecil karena dia yaitu tidak berkewajiban untuk perang, dan juga karena dia belum mukallaf. Kecuali kalau anak mau balik dia menyerang lain lagi. Jadi selagi belum balik maka tidak boleh dibunuh, dan selagi tidak menyerang. Demikian juga wanita, umumnya wanita tidak menyerang, tidak melawan dia, maka tidak boleh dibunuh. Inilah adab di dalam Islam. Beda dengan orang kafir. Sebagai kaum muslimin menyerang, ada orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Ada orang tua, dia tidak berbuat apa-apa, tidak boleh dibunuh. Karena umumnya yang menyerang ini yang diserang, sedangkan mereka tidak menyerang. Wa arsala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila ahli Yaman mu'alliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal, semoga Allah Ta'ala meridhai kepadanya, diutusnya ke kota Yaman mu'alliman, sebagai yaitu pengajar. Adalah riwayat hakiman, sebagai hakim. Muftiyan, sebagai orang pemberi fatwa. Dan ini menunjukkan bolehnya hadis ahad di dalam Islam, dan juga persaksian dalam Islam bolehnya cukup satu. Karena beliau mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman seorang untuk mendawakan tauhid, mendawakan sunnah, amal ibadah dan juga yang lainnya. Fakanat wasiyatuhu lahu, maka di antara isi wasiatnya beliau kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat yang dikatakan oleh beliau a'lamuhum bil halal wal haram, Mu'adz bin Jabal yang paling mengerti antara halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Dan juga pernah membonceng kepada beliau, yang mana ya Mu'adz atadruna ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Bahkan juga pernah beliau mengatakan uhibbuka fillah ya Mu'adz. Ini menunjukkan manakibnya sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Lalu diwasiati tatkala berangkat ke Yaman ini, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu akan mendatangi kaum ahli kitab. Ahli kitab Yahudi Nasrani.
dan terkenal saat itu memang banyak orang ahli kitab, sampai sekarang juga begitu banyak orang Yahudinya. Bahkan beliau ketika meninggal dunia belum sempat untuk menyerang orang Yahudi di Yaman itu. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Subhanallah, wasiat beliau. Wahai Mu'ahad, kamu nanti akan datang di kota Yaman. Pertama kali seruan kamu kepada mereka, serulah mereka agar bersyahadat la ilaha illallah wa anni, maknanya wa anna Muhammad rasulullah. Ini menunjukkan Islam perang, bukan bermaksud mengalirkan darah, tidak. Bahkan yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, orang kitab kafir, Yahudi Nasrani kafir. Dengan dasar beliau menyuruh ud'uhum ila syahadati la ila syahadati alla ilaha illallah. Dalam satu riwayat, fa awwalu ma tad'uhum ilaihi, inna awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ahli kitab orang kafir. Yang tidak mengkafirkan ahli kitab dia kufur, karena Allah mengatakan dalam ayatnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Min ahlil kitab, kafaru min ahlil kitab. Kemudian juga hadis ini dapat diambil kesimpulan oleh para ulama sunnah, hendaknya kita tahu medan dakwah. Dengan dasar beliau memberitahu kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Ini harus kita tahu medan dakwah dan siapa yang akan kita dakwai. Diambil faedah oleh para ulama sunnah. Dan juga menunjukkan bahwasanya kita mendakwai ahli kitab itu tidak perlu dengan kristologi. Jadi menyebar ke sana kemari, harus difahami dulu kitab Taurat yang lain. Kitab mereka itu sudah mereka rubah. Mereka lebih tahu daripada kita yang mendakwai mereka. Tapi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Mu'ad, dakwai mereka bisyahadati Allah ila tauhid. Dan juga yang nomor dua, syahadah mengikuti sunnah. Siapapun orang kafir, entah orang Yahudi atau Nasrani, orang Majusi, orang Buddha, Hindu, yang lain didakwai ini. Diterima alhamdulillah, tidak, bukan kita berdosa. Maka kita disuruh menyampaikan semisal yang beliau sampaikan kepada Mu'ad bin Jabal ketika menjumpai dakwah mad'u yang sifatnya mereka masih kufar. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Ya, bahwasanya mereka adalah orang kafir. Dan beliau mengatakan, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan mereka semuanya dengan Al-Qur'an. Bukan kita ingatkan dengan urusan dunia. Bukan kita berdakwah pada mereka, kita harus menyelami dulu, menyelundup dalam barisan mereka, bukan. Sampaikan yang hak kepada mereka, diterima alhamdulillah, tidak ada suatu masalah. Baik. Ini menunjukkan pertama kali dakwah kepada orang kufar atau yang lainnya, tauhid dulu. Ya, tauhid. Tauhid ini ada dua, ada tauhid berkenaan dengan Allah Ta'ala, ikhlas beribadah karena Allah Ta'ala. Yang nomor dua, tauhid berhubungan dengan beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, fa'inhum ato'u kalidhalik. Kalau mereka orang Yahudi Nasrani, hey Mu'ad, sudah kamu dakwai, kamu seru, mereka itu mau mentaati seruanmu, fa'alimhum, berilah pelajaran mereka, berilah pengetahuan mereka, ajarilah mereka, bi'annallah ta'ala iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa layla. Ini dakwah yang dicontohkan oleh beliau ketika mengutus utusannya. Maka apabila mereka sudah mau bersyahadat, bukan berhenti. Sekarang berapa banyak orang sudah masuk Islam, dikasih sertifikat, lalu tidak ada
kelanjutan berikutnya. Diajari sholat. Tentunya pengajaran sholat juga hubungannya dengan najis, hubungannya dengan air, hubungannya dengan wudu. Fa'alimhum, ajarilah mereka. Diajari. Perlu adanya di daurah mereka, di training dia. Ya annallaha iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Bahwa Allah Ta'ala mewajibkan mereka ini sholat 5 kali untuk setiap hari, setiap malam. Mau apa tidak dia. Ini perlu ada tahapan untuk mengajari mereka, biar syahadat mereka ini terwujud dengan amalan sholat. Dan apabila mau sholat, mereka itu saudara kita. Karena Rasulullah SAW menilai orang itu muslim dengan sholat. Tatkala malaikat Jibril menanya, mal islamu, apa itu Islam? Al islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas sholat. Islam itu orang mau bersyahadat, 2 syahadat, lalu mau menjalankan sholat. Bayangkan, tidak cukup di sini suruh bersyahadat. Maka bagaimana orang Islam bertahun-tahun lalu tidak sholat? Di sini suruh memerangi sampai dia mau sholat. Fa'inhum ata'u kalidhalik. Nah, kalau mereka dia contoh sholat, diajari sholat, wudu yang lainnya, mau taat. Fa'alimhum bi'anna Allah aftaradu alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Langkah yang nomor 3 ini. Jadi orang masuk Islam ya hendaknya diberi pelajaran. Maka kalau sudah mau sholat, maka ajari mereka. Fa'alimhum, berilah pelajaran mereka ini tentang bahwasanya Allah mewajibkan mereka zakat. Jadi jangan sampai orang mu'alaf kesana kemari, dia kaya mu'alaf, minta-minta di masjid-masjid yang lainnya. Bukan itu. Bahkan disuruh mengeluarkan zakat kalau orang itu mampu. Kalau itu miskin, berat dia menerima. Beritahu bahwa Allah Ta'ala mewajibkan mereka zakat tu'khadu min aghniyaihim. Diambil dari orang-orang kaya ini, faturattu ala fuqaraihim, dibagikan kepada fakir miskin. Keindahan zakat menolong saudaranya kaum muslimin. Sekarang berapa banyak pekerjaannya orang miskin yang itu sudah sedikit penghasilannya dihabis, disita oleh mereka. Ya, Islam menjunjung ekonominya orang yang tidak mampu dari saudaranya kaum muslimin. Orang kafir mencekiknya, hutang disuruh bayar lebih. Ya, penghasilan orang miskin bagaimana bisa murah didatangkan dengan yang lainnya? Orang Islam ya miskin dibantu. Bahkan juga beliau menjelaskan pertolongan Allah Ta'ala. Orang itu mendapatkan rezeki diantaranya, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kamu ditolong oleh Allah Ta'ala dan tidaklah kamu mendapatkan rezeki orang beriman melainkan karena kamu suka membantu orang-orang miskin di antara kalian. Ya, ini adalah ajaran Islam. Jangan dilantarkan. Itu saudara kita. Pentingnya sosial kata kaum muslimin terhadap saudaranya. Jangan kita mengambil keuntungan dari saudara kita yang miskin. Berilah, bantulah mereka. Disuruh beri nafkah, sedekah, zakat. Ya, disuruh juga infak, disuruh hibah, memberi juga hadiah, ya, banyak sekali. Ini menunjukkan Islam ketika orang masuk di negara yang lain, ini dulu dakwah yang harus disampaikan. Dan juga menunjukkan kaum muslimin walul amri hendaknya pula mengutus utusan-utusan untuk berdakwah. Adanya generasi-generasi yang bagaimana mempelajari din untuk diutus di beberapa tempat. Bahkan juga Allah Ta'ala memberitahu kepada kita,
falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fitin. Kenapa tidak ada sekelompok yang mau perang ini tinggal di negerinya, liyatafaqahu fitin, untuk din. Wa walitundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan supaya memberi peringatan, mengajari umatnya ketika sudah pulang menuntut ilmu syar'i. Diatur tidak semuanya perang. Ini menunjukkan bahwasanya perang bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah yang telah ditunjuk oleh wali amri. Tidak semuanya suruh perang. Allah Ta'ala memberi teguran, kenapa kalian mau perang semuanya? Ini ada anak, ini ada istri, ada wanita. Siapa yang mendakwai mereka? Perlunya pembagian kerja, tugas. Orang mukmin di luar, ada yang menyerang, di dalam ada yang membina keislaman umat yang ada di dalam. Fa'inhum ata'u kalidari. Kalau sudah tiga ini ditaati oleh mereka, fa'iyyaka wa karaima amwalihim, jauhkan dirimu dari mengambil harta-harta yang mewah di antara mereka. Jadi orang mengambil zakat, amil ini tidak boleh memilih yang paling baik-baik, tidak, diserahkan. Kita kalau karena umumnya penarik zakat mendatangi orang-orang yang punya uang, dan itu penarik ini melihat hartanya sendiri. Orang itu dilihat, bukan hanya ditanya, dilihat bendanya, barangnya. Nah, ketika dilihat di situ ada barang yang baik, ada yang jelek, ada yang menengah, maka tidak boleh penarik zakat mengambil yang paling baik. Biar ketika mereka sendiri. Namun mereka juga tidak boleh memberi yang paling hina. Tapi kalau mereka memberikan paling baik, itu kebaikan mereka bagi orang mengeluarkan zakat. Lalu beliau berpesan, wattaqi da'watal madlumi. Takutlah kamu hai Mu'ad dengan doanya orang yang didzalimi. Subhanallah, dilarang kita berbuat zalim. Seorang dai tidak boleh berbuat zalim, seorang pemimpin tidak boleh zalim, seorang awam tidak boleh zalim. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena tidak ada tabir antara dia dan antara Allah Ta'ala, mana yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Terutama kalau orang itu sedang berdoa pada Allah Ta'ala dalam keadaan keprepet, sangat mendesak, banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cara kita untuk masuk di medan-medan dakwah. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi bimbingan kepada kita, bagaimana ketika menyerang dan bagaimana ketika berdakwah di daerah-daerah yang memungkinkan bisa kita dakwah. Selanjutnya, halaman yajibul jihad. Sekarang siapa yang diwajibkan untuk perang ini? Karena bayi tidak mungkin akan bisa perang. Nenek-nenek, kakek enggak bisa ya. Nah, perang butuh fisik yang kuat. Yajibu ala kulli muslimin. Pertama, wajib untuk setiap orang muslim. Karena orang muslim yang membela tauhid, membela agama Allah. Orang kafir tidak wajib karena mereka diperangi, bukan berperang. Kemudian balihin, yaitu yang sudah baligh. Baligh ini apabila laki-laki dia, yaitu sudah pernah bermimpi, keluar mani, atau dia berumur 15, atau keluar yaitu bulu kelaminnya, dan juga para ulama menambah yaitu bintik-bintik yang ada di mukanya menunjukkan sudah baligh. Kemudian khurrin, akilin, yang berakal. Karena orang tidak berakal tidak berkewajiban untuk jihad. Bahkan sholat pun tidak diwajibkan untuk orang yang gila. Orang yang pingsan pun tidak boleh sholat, bagaimana mau jihad? Allah mengatakan, wala taqrabus sholata wa antum sukara.
Jangan kamu sholat kalau kamu mabuk. Khurrin merdeka. Dia bukan budak, karena budak dimiliki, tidak bisa berbuat sendiri. Budak itu bagikan harta, bagikan kambing, yang mana dia tidak bisa bergerak sendiri. Punya sesuatu pun miliknya yang memiliki. Qadirin alal qital, mampu perang, fisiknya kuat. Makanya orang-orang masuk ingin jadi tentara, yang lain dilihat giginya harus utuh semua, ya tingginya, kakinya ek dia seluruh itu. Sekarang mampu untuk melompat, mampu karena perang. Ya, ada dulu ada orang sebenarnya datang di Masjid Hilal, umur 80 tahun, Ustaz saya mau mencat mau perang ke Palestina lo. Umur 80 tahun bawa tongkat. Perang harus dia qadirin alal qital. Yang ini akan ada pula orang-orang itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala karena sebab tidak ada kemampuannya. Wajidun minal mal, dia memiliki harta. Loh, kuat dia, orang muslim merdeka ya, sudah balik, tapi dia gak punya duit. Gimana pun jihad itu harus ya punya bekal. Orang lapar mau jihad dibunuh, bukan membunuh dia. Ya wajidun minal mal ma yakfi wa ahlihi fi ghibatihi, cukup untuk bekal dia, dan juga ada sesuatu nafkah yaitu yang ditinggalkan untuk kerabatnya. Ya, karena menafkah istri hukumnya wajib, mendahulukan sebelum orang itu jihad fisabilillah. Kecuali kalau sudah diperintah oleh walil amri, maka orang bertanggung jawab untuk keluarga yang ditinggalkan. Ini yang perlu harus difahami. Jadi wajidin minal mali ma yakfi wa ahlihi fi ghibatihi, dia mampu memiliki harta untuk bekal sebagai perang. Kan orang perang satu saat beli senjata, beli kendaraan, beli yaitu yang lainnya, dia kuda yang lain kalau dulu. Dan juga keluarga yang ditinggalkan tidak dalam keadaan kelaparan. Ya, karena istri tanggung suami, anak pun juga tanggungan suami, tanggungan orang tuanya. Amma wujubuhu alal muslim, sekarang rinciannya. Adapun wajibnya jihad ini untuk orang muslim, dunal kafir, bukan orang kafir, fawadikun, maka itu jelas. Gimana orang kafir mau perang melawan orang kafir? Idza annal jihada, karena jihad itu kita lal kafirin, menyerang orang kafir. Gimana orang kafir membela agama Allah? Mereka itu yang memusuhi agama Allah. Jadi orang muslim yang harus jihad. Makanya tadi dijelaskan kalau orang kafir ya, diajak dia mau masuk Islam, mau, dan masuk barisan kepada kaum muslim dan juga ikut perang. Nah, dia mendapatkan keuntungan pula. Setelah masuk Islam boleh dia berperang, kalau tidak, tidak boleh. Bahkan harus diperangi. Yang pertama adalahnya dia harus muslim. Dan ini di sini tidak dijelaskan itu laki-laki atau perempuan, maka yang wajib adalah laki-laki. Karena memang pertamanya orang perempuan ikut perang mengobati orang sakit dan juga yang lainnya, tapi setelah itu nah, tidak ada kewajiban jihad untuk orang seorang wanita kecuali haji jihadnya. Wa amma wujubuhu 'alal balighi. Adapun wajibnya perang ini untuk orang yang sudah balig dari kalangan kaum pria. Tunas sabi, bukan anak kecil. Dalilnya faliqauli Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Apa katanya? Uridtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Saya pernah menawarkan diri saya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jihad perang pada waktu perang Uhud. Wa ana ibnu arba'a asrata sana, sedangkan saya ini masih berumur 14 tahun. Jadi balik itu kalau dia belum, yaitu keluar mani dan belum pernah
mimpi basah keluar mani, maka dihitung dari umur. Kalau 14 belum balik. Falam yajisni, falam yajisni, maka beliau tidaklah memberi kebolehan kepada saya, tidak mengizinkan saya untuk perang. Umurnya masih 14. Tapi kalau sudah 13 balik, ini baliknya laki-laki. Membaliknya perempuan kadang-kadang lebih dekat, lebih cepat. Baliknya perempuan dengan haid ya. Kadang-kadang 9 tahun sudah haid, 10 sudah terhaid. Nah, summa uridtu alaihi yaumal khandaki, kemudian saya yaitu menawarkan diri saya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang Khandaq wa ana ibnu khamsa asrata, sedangkan saya itu anak yang berumur 15 tahun. Fa ajazani, maka beliau mengizinkan saya perang. Ini dalilnya harus balik. Nah ya, dalilnya harus balik. Dan umur-umur ini memang umur kuat dan umur juga sempurnanya akal. Ini menunjukkan jihad tidak sembarangan orang ikut, tapi dilihat dari umur, dilihat dari agamanya pula. Wa amma wujubuhu 'alal aqil, adapun diwajibkan jihad itu untuk orang yang berakal. Duna ghairi, bukan yang tidak berakal. Fali hadisi, dan karena ada hadis rufi'al qalamu 'an salasatin, maka diangkat dari catatan amal tiga orang, diantaranya as-sabiyu, diantaranya itu al-aqil, al-majnun hatta yaskuas, ini orang gila sampai dia sehat. Kalau gila tidak boleh, karena orang berakal dia bisa, kalau orang gila tidak tahu dia. Wa amma wujubuhu ala rijali dunan nisa, adapun diwajibkan jihad ini untuk kaum laki-laki bukan wanita. Wanita tidak diwajibkan keluar jihad. Fali hadisi Aisyah radhiyallahu anha, maka hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal ala nisa jihadun? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah wanita ini diwajibkan jihad? Qala jihadun la qitala fi, ia wajib jihad tapi tidak dengan perang. Wa huwa al-hajj wal umrah, karena wanita pun kalau kita lihat fisiknya lebih lemah ya, mentalnya lebih lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki, walaupun ada satu dua yang kuat tetap tidak bisa mengalahkan. Laki-laki Allah Ta'ala memberikan kelebihan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu, dan juga seterusnya. Ya, jadi wanita tidak diwajibkan jihad, dan ini adalah kebaikan di dalam Islam. Bahwa wanita dalam Islam dilindungi. Nafkahnya tanggung jawabnya sesuai. Urusan pakaiannya tanggung jawabnya suami. Tempat tinggalnya pun tanggung jawabnya suami. Pendidikannya pun tanggung jawabnya suami. Subhanallah mulianya. Wanita di dalam Islam disuruh tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna, tinggallah kamu di rumah. Tidak boleh keluar kecuali dengan mahramnya. Ini kalau dijalankan aman dunia, bagaimana mau terjadi perzinahan? Bagaimana wanita akan terkait dengan suami lain atau dengan laki-laki yang lain? Dan dengan di rumah itu lebih terjaga dan juga lebih membawa ketenangan anak-anak yang di dalam rumah. Demikian juga memberi, yaitu membawa ketenangan jiwa seorang suami ketika datang dimanapun, siap istrinya di rumah. Subhanallah. Tapi ini kalau dilanggar, jangan berharap kebaikan. Karena Allah Ta'ala menciptakan manusia, Allah Ta'ala yang berhak mengatur hidupnya manusia ini. Sekarang kita lihat pabrik-pabrik, wanita yang jadi bekerja. Dan kalau sudah wanita itu keluar, kumat dia, tahu kumat. Kumat perhiasannya. Ada orang menanya, Ustaz gimana, bolehkah seorang wanita ini memakai, yaitu jilbab yang ada wiru-wirunya, yang ada
yaitu yang dipasang ini kancingnya. Itu maksudnya untuk apa? Bukankah itu untuk menambahkan keindahan badan? Keindahan. Kalau dijawab iya, Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa lipu'ulatihinna. Jangan kamu menampakkan keindahan dirimu kecuali kepada suamimu. Subhanallah. Orang kalau keluar nanya, dia keluar berhias, dia banyak tanya, kamu berhias itu untuk siapa? Untuk saya apa? Untuk orang lain? Sampai para ulama sudah juga ada seorang wanita, dia yaitu membawa tas yang ada rundi-rundi yang lain, ini termasuk zina, ini tabarruj, tidak boleh. Nah, karena itu menambah keindahan wanita itu sendiri. Ya, maka pakaian yang layak untuk wanita adalah pakaian yang longgar, yang biasa, tidak yaitu menjadi sebab perhatian orang. Karena itu semuanya kebaikan wanita. Karena apa beliau mengatakan al-mar'atu idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita kalau sudah keluar maka disambut gembira oleh syaitan, dipujuknya. Dan penyakitnya tidaklah banyak terjadi perbuatan zina, fitnah yang paling besar untuk kaum pria melainkan wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Dan betul, seakan terjadi landa. Suami dia keluar, istrinya keluar. Wanita itu kalau ketemu dengan laki-laki yang lain, bukan marah, senyum dia. Ramah bicara kepada suaminya, marah sih dia. Ini watak wanita. Makanya jihad tidak diwajibkan. Supaya tidak membingungkan kaum pria. Ketika perang, lintasan mata kepada saudarinya yang lainnya. Subhanallah, Allah mengatur hidup ini dengan sebaik-baiknya. Maka ini kalau dipraktikkan, kehidupan akan tenang. Kalau yang dilanggar ya, jangan berharap ketenangan, berharaplah kehancuran, berharaplah kerusakan. Amma atama wujubihi alal marid, adapun orang sakit tidak diwajibkan untuk perang. Wa ghairil wajidi, dan juga orang itu sehat tapi enggak punya bekal, tidak wajib perang berdasarkan firman Allah Ta'ala, yaitu disebutkan surat At-Taubah nomor 91. Laisa 'ala du'afa'i wala 'ala al-mardha wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfikuna kharajun idza nasakhu lillahi wa rasulihi. Laisa 'ala du'afa, tidak ada kewajiban bagi orang-orang yang du'afa. Yang du'afa itu orang yang lemah. Ya. Bisa juga lemah fisiknya. Orang perang harus kuat badannya, ya. Dia tidak sakit tapi lemah. Kurus. Ya, berjalan pun gak kuat temannya dia. Dia tidak sakit tapi dia memang kondisi seperti itu. Termasuk juga wanita minad du'afa. Nah. Termasuk du'afa pula. Wala 'alal mardha, dan tidak diwajibkan pula, tidaklah berdosa pula untuk orang-orang yang sakit ketika meninggalkan perang. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikun, dan tidak wajib pula, tidaklah pula berdosa orang-orang yang kuat fisiknya, mampu perang tapi enggak punya bekal untuk berperang. Atau punya bekal, kalau bekal ini dibawa, istrinya enggak bisa makan, anaknya bisa makan, padahal itu kewajiban. Liyumfik tu sa'atin min sa'ati, yang mendahulukan kewajiban pada si istri dan anak, menomor duakan kewajiban, yaitu untuk perang, kecuali kalau perang ini diperintahkan oleh walil amri atau pas musuh itu datang, maka bismillah
dengan kekuatan yang ada, mohon kepada Allah Ta'ala kita hadapi. Namun perang sifatnya menyerang, itu seperti ini. Maka tidak berdosa orang itu tidak ikut perang, karena fisiknya yang lemah, karena dia sakit, karena pula dia kuat sehat yang lainnya tapi enggak punya, yaitu bekal. Karena Allah mengatakan wa tazawwatu berbekallah fa inna khairaz zati taqwa. Paling banyak bekal adalah takwa. Hida nasakhu lillahi wa rasulih, jika mereka itu ikhlas perang ini mencari ridhonya Allah Ta'ala dan juga mengikuti melaksanakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan orang yang sakit atau sehat mampu perang tapi tidak punya bekal, tidak diwajibkan untuk perang. Dan ini kalau ditaati, subhanallah, keindahan hidup. Wa amma atamu wujubihi ala khairil khurri. Adapun wajibnya, adapun tidak wajibnya, yaitu budak-budak atau orang tidak merdeka, fali annal abda mamlukun li sayyidihi, karena budak itu dimiliki oleh yang memilikinya. Budak itu bisa dijual belikan, tukar tambah seperti barang. Bagaimana barang suruh jihad? Wala yastati'ul jihad biduni idnihi, dan tidak mungkin bisa jihad kecuali dengan izin walil izin orang punya. Bahkan budak berdosa apabila dia melarikan diri, apik budak melarikan diri. Ini menunjukkan bahwa tidak semuanya orang lalu suruh maju ayo perang fardu ain, semuanya tidak. Itu diantara persyaratannya mengapa jihad ini diwajibkan oleh orang muslim, karena orang muslim adalah menyerang orang kafir. Dan dia harus merdeka, dia harus balik, dia harus berakal, dan dia harus mampu kuat, punya pula perbendaraan, punya harta dia untuk perang. Selanjutnya, mata yakunul jihadu fardu ainin, mata yakunul jihadu fardu ainin. Kapan jihad itu dihukumi fardu ain? Fardu ain itu maknanya yutlabu ainuhu, masing-masing harus jihad. Kalau fardu kifayah yutlabu fi'luhu, yang dituntut yang penting harus ada. Seperti sholat jenazah fardu kifayah, kalau sudah ada yang lainnya gugur kewajiban itu. Adzan fardu kifayah. Wala yakunul jihadu fardu ainin illa fil halatil atiyah, tidaklah diwajibkan jihad itu fardu ain untuk masing-masing orang yang punya persyaratan tadi. Ya, berarti tidak masuk wanita, tidak masuk anak-anak, tidak masuk orang gila, tidak masuk orang sakit, tidak masuk orang sehat tapi enggak punya bekal, tidak masuk pula budak. Pertama, ayyakhdural mukallifu saffal qitali. Tatkala hadir orang-orang sudah balik ini di tengah medan pertempuran. Ketika ada ya pertempuran wajib ya. Jika hadir tidak boleh dia belakang atau mundur. Dengan dasar firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anfal 45, ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'atan fasbutu. Barang beriman, kalau kamu menghadapi musuh maka teguhkanlah hatimu, kuatkanlah, jangan mundur. Tatkala serangan datang maka harus siap. Orang yang disebut 6 persyaratan tadi wajib dia. Idza lakitum fi'atan, ketika menjumpai serangan musuh, fasbutu, maka teguhkanlah hatimu. Berperanglah dengan bismillah. Itu yang pertama. Kata ayat dalil yang nomor 2,
Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zakhfan fala tuwalluhum al adbara fala tuwalluhumul adbar. Surat Al-Anfal ayat nomor 15. Wahai orang yang beriman, orang beriman bukan hanya orang, wahai manusia bukan. Ini menunjukkan orang yang berperang harus muslim. Kalau ketahuan munafik tidak boleh, karena mana iman ya lebih tinggi derajatnya daripada muslim. Karena orang muslim bisa juga zahirnya tapi batinnya tidak Islam. Makanya banyak ayat menerangkan orang munafik jangan ikut kamu perang. Barang beriman idza laqitumul ladzina kafaru zakhfan. Kalau kamu orang beriman jumpa orang kafir di tengah peperangan, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan kamu berpaling ke belakang. Kecuali berpaling belakang untuk persiasat dan untuk bergabung dengan saudara-saudaranya kaum muslimin boleh. Tapi berpaling karena takut tidak diperkenankan. Ya, ini menunjukkan ketika datang musuh, bismillah, maka orang yang punya sifat ini wajib di depan. Meninggal dunia mencari ridha Allah Ta'ala, mati syahid insyaallah. Menang dapat urusan dunianya, pahala dan juga ghanimahnya. Yang nomor dua, diwajibkan fardhu ain ini, jihad ini, idza wati al-aduwu balatan min bilatil muslimin. Apabila musuh ini menyerang negeri di negeri kaum muslim, tiba-tiba datang serangan dari luar, ya maka wajib yang disebutkan tadi, dia wajib berperang. Ya idawati al-atu balatan min bilatil muslimin. Ketika ada serangan mendadak dari orang kufar, orang munafik umpamanya, atau orang-orang yang ada kitab yang lainnya, maka wajib berperang orang-orang yang memiliki sifat tadi. Nomor tiga, idastan faral hakimu akhatan minal mukallafina. Ketika hakim menyuruh mewajibkan si fulan dari yang sudah balik ini harus perang, maka wajib. Ya, liqalihi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada kewajiban hijrah lagi setelah dimenangkan kota Mekah, karena sudah menjadi negaranya kaum muslimin. Adapun sebelum Futuhi Mekah masih ada kewajiban hijrah, tapi setelah dimenangkan kota Mekah dan Allah Ta'ala melimpahkan kota Mekah kepada kaum muslimin, tidak ada kewajiban hijrah lagi. Walakin jihadun wa niyah, tapi yang masih ada kewajiban jihad dan juga niat untuk jihad. Kita itu harus punya niat untuk jihad. Tapi bukan berharap ya Allah datanglah musuh, tidak boleh. Dan niat untuk jihad, kapan ada musuh, ya, yang itu ujian dari Allah Ta'ala, kita jihad. Tapi jihad tadi telah dijelaskan syarat-syaratnya tadi. Fa idzun firtum fanfiru. Kalau kamu disuruh perang maka peranglah. Nah, ya. Yang menyuruh ini wali amri, bukan yayasan, bukan ketua pondok, ya bukan kelompok-kelompok tersesat yang mengaku punya amir di dalam tanah atau sembunyi-sembunyi. Bukan amir dia. Amir dia menguasai dalam satu negeri dan nampak dilihat oleh orang banyak. Ya berapa, dan itu adalah amir pemfitnah. Ya, pemfitnah kenapa? Dia kosak-kosuk untuk orang berbaiat, diminta duit yang lainnya. Tapi dia berbuat apa-apa, hanya memfitnah saja. Dan umumnya yang suruh perang pengikutnya, bukan dia yang perang. Yang memfitnah dia, yang lain suruh korban dia. Maka dimaksudkan idastun firtum fanfiro, kalau kamu disuruh perang, maknanya oleh amirul mu'minin, kepala negara dia muslim. Nah, ini wajib dilaksanakan sebagai bukti wa ulil amri minkum ketaatannya. Dan juga ada hadis, halal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu fima khabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin.
wajib untuk orang muslim ya mendengarkan dan mentaati dalam hal yang ia sukai atau yang ia benci selagi kita tidak diperintahkan dalam hal kemaksiatan. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila diperintah kepada maksiat, kita dua langkah, jangan didengarkan dan jangan ditaati. Tapi perintah yang baik tetap kita mentaatinya. Kemudian berikutnya kita tambah sedikit. Asrul harbi, tawanan perang. Maksudnya tawanan perang ini ketika orang muslim menang, nah itu ada tawanan, tahanan. Wa min sabiyin minal kuffari fa huwa ala durbaini. Maka tawanan orang kafir ini ada dua macam. Darbun macam pertama yakunu raqiqan bi nafsis sabi, langsung menjadi budak tatkala ditawan. Ketika kalah maka wanitanya, anaknya ya dan juga laki-laki semua barangnya miliknya kaum muslimin, kukut semuanya. Wahumun nisa, seperti wanita, wasibian dan anak-anak. Tapi wanita tidak boleh dibunuh, kecuali kalau menyerang dia. Anak-anak tidak boleh dibunuh. Jadi langsung menjadi tawanan wanitanya ya, jadi budak dia, rokik menjadi budak. Jadi tawanan itu pertama langsung otomatis jadi budak jika itu wanita dan juga anak. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yanaha an qatlin nisa'i wasibyan, karena beliau melarang membunuh wanita dan juga membunuh anak-anak. Jadi tatkala dirampas ini dari orang kafir, otomatis jadi budak dan itu nanti dibagi ya, ada kalanya dapat budak laki-laki, ada budak perempuan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqsimu as-sabiya ala kama yaqsimul mala, maka beliau membagi tawanan ini seperti membagi harta. Ini yang pertama. Jadi tawanan itu langsung menjadi otomatis jadi budak itu apabila wanita dan anak-anak. Ya nama dua wadhar pun la yariku binafsi sabi, yaitu macam yang lain tidak otomatis menjadi yaitu budak dengan ditawan itu. Wahumur rijal al-balighun, yaitu orang laki-laki yang sudah baligh. Ya, jadi ditawan karena ada perempuan, anak-anak langsung otomatis jadi budak. Nanti dibagi. Amirul Mukminin yang membagi. Ya, nama dua ditawan tapi ini sudah baligh. Ya. Maka ini ada keputusan. Dan kalau belum tahu itu baligh atau tidak, ada orang yang melihat kelaminnya. Kalau sudah berbulu berarti sudah rijal. Jadi ada tim untuk melihatnya. Boleh orang kafir. Wal imam mukhayyaron fihim bainal qatli wal istirqaqi wal manni wal fidyati bil mali awir rijali. Maka laki-laki yang sudah baligh ini keputusannya imam untuk memilih. Pertama dibunuh. Sengaja orang itu menakutkan. Ya menurut imam ini bahaya ini. Bunuh-bunuh. Karena itu musuh. Dan orang kafir dia. Ya kalahnya disergap karena dia kalah. Dan tidak masuk Islam dia. Ya nomor dua wal istirqaq, diperbudak, jadikan budak. Mungkin ngelihat dia orangnya kurus dan lunak dia, memungkinkan dia nanti setelah budak dia bisa masuk Islam. Nah ini apa itu kebijaksanaan walul amri. Ya nomor lima wal man, dibebaskan. Bebaskan.
Ya mungkin dia orang sakit atau yang lainnya kekuatannya tidak ada. Dan mungkin dengan dibebaskan itu ya, menurut pengamatan dari wali amri mungkin dia akan masuk Islam. Dia menunjukkan baiknya Islam, dia merasa mendapatkan kebaikan dari Islam ini. Ya nomor 4, wal fidya bil mal, ditebus dengan harta. Kamu keluar kalau kamu membayar sekian real, sekian rupiah, sekian dolar, boleh. Baliki Amirul Mukminin bapaknya tidak punya duit, habisnya bilang boleh. Awir rijali atau ditebus dengan kaum laki-laki, maknanya ketika orang Islam ditawan oleh orang kafir, orang kafir ditawan oleh kaum muslim. Karena ketika kalah ada seorang orang Islam diserbu, dibawa lari oleh orang kafir, tapi tidak dibunuh, ditawan, bisa tukar tambah. Ini kebiasaan, kebijaksanaan walil amri. Subhanallah, kita atas belum terwujud kejadian ini adalah kaidah-kaidah yang harus difahami. Yaf'alu min dhalika ma fihi maslahah, maka imam memilih salah satu di antara lima ini menurut maslahah yang ada, pertimbangan imam, bukan pertimbangan orang lain. Ini haknya. Ketika Allah mengatakan wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bisa juga musyawarah dengan panglima-panglima yang lain, dan gimana orang ini ketika musyawarah menentukan baiknya ini, ya, musyawarah ahlul khalli wal akti. Ketika menentukan ini kita tukar saja, kita ada saudara kita ditawan sana, silakan. Oh, suruh bayar duit saja kita karena kehabisan uang, boleh. Atau ini dibunuh saja, itu kebijaksanaan untuk maslahah bersama dari kalangan ahlul khalli wal akti. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam surat Al-Anfal 45, Al-Anfal 67. Maka nalin nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Tidak layak seorang nabi itu memiliki tawanan perang sampai melumpuhkan dulu orang-orang kafir di permukaan bumi ini. Kumpulkan dulu, dilumpuhkan dulu. Wa maqad qatala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rijala bani Quraidah. Tawanan perang dibunuh oleh beliau. Dan sungguh beliau pernah membunuh orang-orang laki yang ditawan dari Bani Quraidah, orang Yahudi. Bunuh-bunuhnya. Itu hak kebijaksanaan. Jadi wali amri tidak tahu ini kalau dibebaskan bahaya apa tidak. Ini baiknya orang-orang tertentu. Karena orang yang di perang dia tahu orang-orang yang ada firasat tentu. Ini orang membahayakan. Bunuh. Itu dibunuhnya dibolehkan karena ada hak dari Islam. Wastarqa Banil Mustalik. Dan beliau pernah pula memperbudak dari Banil Mustalik. Dan dianggap orang laki-laki ini tidak membahayakan, tidak dibunuh, mungkin bisa membantu orang-orang muslim, ya, bantu untuk yaitu urusan-urusan khidmah kaum muslimin. Wa manna ala Abil As bin Ar-Rabi' wa Sumamata bin Asal bin Asalin. Maka beliau membebaskan kepada Abil As bin Rabi dan juga Sumama bin Asal, dibebaskan. Ya. Wafata Asra Badrin bimalin, dan juga beliau menebus tawanan Badar ini dengan harta. Nah, karena mereka sudah kalah dengan kaum muslimin. Nah, kamu menebus dirimu berapa? Berapa dinar, berapa dirham? Wafata rajulaini min ashabihi birajulin min al-musyrikin min Bani Ukel. Pernah pula beliau menebus tawanan perang ini, dua ya sahabatnya beliau ditebus dengan satu orang laki-laki dari orang musyrik Bani Ukel, dari wilayah Bani Akil. Jadi orang muslim dua yang ditawan oleh orang kafir, ini gimana? Tukar. Ini saya lepaskan, dan karenanya orang kafir dia. Orang kafir dia sedih pula kalau
teman yang kafir ditawan. Nah, orang muslim dikasih pula kalau saudaranya ini ditawan. Sedangkan perang tidak mungkin, nah, tukar raja. Ini pernah dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kebijaksanaan untuk ya tawanan ini diapakan dan tidak kepada waliul amri. Dan ini semuanya kembali kepada ayat fa idza lakitumul ladzina kafaru. Kalau apabila kamu semuanya orang mukmin, orang muslim menjumpai orang kafir, fadzarbar riqab, pengkal leher mereka. Isyarat perang. Hatta idza ashantumuhum, tatkala kamu bisa yaitu mengalahkan mereka, ya, fasyuddul wasaq, maka tawanlah mereka. Sekala tawan mereka yang lainnya ini, ketika banyak terbunuh ditangkap yang lain tawan. Fa'imma mannam ba'du, ada kalnya sebagian bisa kamu bebaskan. Satu, maka ini kebijaksanaan wali amri. Wa'imma fida', dan ada kalanya kamu tebus, kamu minta tebusan. Ditebus ini orang sana bebaskan, saya akan bebaskan. Hatta tadu'al harbu awzara, sehingga selesai peperangan itu. Ya, sehingga selesai semua, sehingga tidak ada serangan lagi, sehingga damai. Ini ayat yang dijelaskan di dalam surat yaitu Muhammad ayat nomor 4. Begitulah ya ikhwah, beberapa keterangan berhubungan dengan al-jihad fisabilillah, ya. Tetap kita punya angan-angan masalah jihad ini. Karena ini bagian daripada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan kita berharap datangnya musuh. Nah, la tatamannau liqa'al adu, wasallallahu alaihi wasallam. Jangan berharap datangnya musuh, tapi mohonlah kamu kepada Allah taala keamanan. Fa idza lakitumuhum fasbiru, maka ketika menjumpai peranglah dan juga bersabarlah. Barangkali ada satu dua yang ditanyakan, silakan. Ya, yang keras. Iya. Dan ulil amri pun menyuruh untuk melakukan tindakan dia sebagai perintah orang tuanya, bagaimana? Nah, kita keluar dari rumah. Jadi bagus. Ini ada penjelasan yang bagus soalnya. Kemarin kan ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik Nabi saat itu mau jihad. Dia menanya, ahayyun abawaka, apakah hidup orang tuamu? Iya wahai Nabi. Fabihima fajahid, maka dengan kedua orang tuamu kamu harus jihad. Maknanya urusilah orang tuamu. Jadi harus ada izin. Ya itu tadi kan itu persyaratan umum. Belum lagi kan persyaratan izin. Satu, izin orang tua. Yang nomor dua, izin waliul amri. Jika orang tua tidak mengizinkan, waliul amri harus memahami. Ya, karena jihad fisabilillah ini adalah fardunya, ketentuannya di waliul amri. Dan nomor dua, ada orang datang kepada Rasulullah SAW, pemuda wahai Nabi. Aku ini datang kemana untuk jihad, tapi ya, bapak ibuku menangis. Farji fa'adhik abawaika kama abkaituhuma kama abkaitahuma, pulanglah kamu
buat orang tuamu itu bergembira tertawa karena kamu membuat dua orang tuamu menangis. Nah, jadi ini tadi persyaratan 6 itu lain dengan perizinan. Ini kan orang-orangnya. Izin harus izin sama orang tua. Maka lain kelompok-kelompok yang tersebut mengatakan tidak perlu izin. Hadisnya banyak sekali. Bahkan beliau seorang wali amri menunjuk ahayyin abawaka, masih hidup dua orang tuamu. Naam ya Rasulullah, fabihima fajahid. Oh, kamu pulang. Jihad dengan orang tua maknanya berbuat baiklah kepada kedua orang, terutama orang tua ya yang butuh bantuan anaknya, siapa lagi. Maka orang tua tatkala dia butuh bantuan, paling pasnya adalah anak yang membantu. Karena remuknya, hilangnya, habisnya tenaganya orang tua, umumnya karena anaknya, untuk pembelaan kepada anaknya. Maka anak hendaknya merawat orang tua. Karena yaitu mentaati atau mengikuti apa suruhan orang tua, dengan syarat orang tuanya muslim. Kalau orang tuanya bapak ibunya kafir, kamu jangan pernah menangis, biar menangis dia. Tapi kalau orang muslim, maka kita hendaknya yaitu mendahulukan berbuat baik kita kepada kedua orang tua sebelum kita perang fisabilillah. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.